Ada 277 pengajuan permohonan, 263 diantaranya itu DPR-DPRD, 2 Pilpres dan 12 calon anggota DPD. Tapi itu memang belum mencerminkan jumlah perkara ya, karena memang setelah ini nanti kami akan telaah dulu permohonan-permohonan ini sehingga firm betul nanti berapa jumlah perkara yang harus diregistrasi. Jadi 277 itu belum sepenuhnya mencerminkan jumlah perkara. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 3 hakim untuk memimpin sidang sengketa perselisihan hasil pemilu 2024. Ketiganya akan menjadi ketua di 3 panel. Mereka adalah Suhartoyo, Saldi Isra, dan Arif Hidayat. Sidang sengketa Pilpres akan dimulai 27 Maret 2024, sementara untuk putusannya selambat-lambatnya 22 April 2024 mendatang. MK punya waktu 14 hari untuk memutus perkara. Sementara untuk sengketa pemilihan legislatif atau Pileg, sidang perdana akan dimulai pada 29 April hingga 3 Mei 2024. Dalam menangani sengketa Pileg ini, MK punya waktu 30 hari untuk memutus perkara. Selamat sore, sahabat Kompas.com. Selamat sore. Selamat bertemu kembali dengan kami di program Obrolan Newsroom. Kali ini bersama saya Arya Putranto dan rekan saya. Dan saya Ihsan Udin. Kita akan ngobrol-ngobrol nih, sejam ke depan ya. Betul, terkait topik-topik kita yang dari hangat, ya. Nasional nih. Kita akan membawakan topik-topik nasional nih, ngobrol-ngobrol. Oke. Kita ngobrol-ngobrol soal MK dulu nih. Karena besok kan sahabat Kompas.com perlu tahu besok itu sidang perdana gugatan sengketa Pilpres 2024. Betul. Ada dua kubu nih yang sudah daftar. Kubu capres nomor 1 dan cawapres nomor 2. Capres nomor 2. Nomor 3. Jadi dari Anies Muhaimin itu udah daftar lebih dulu ya. Betul. Anies terus disusul oleh Ganjar dan Mahfud MD. Betul. Yang daftar hari Sabtu kemarin. Nah, ini juga yang banyak ditunggu-tunggu sama masyarakat nih, gimana nih jalannya sidang sengketa Pilpres ini. Dinamikanya kayak gimana gitu kan. Drama-dramanya gitu kan, enggak tahu deh. Gitu. Nah, tapi sebelum itu kita mau ini dulu, promo dulu nih. Oh, oke. Okay. Promo dulu soal program Gencu ya, Generasi Cuan. Okay. Itu temanya tentang pengelolaan THR ya. Yuk, sehat keluar THR. Nah, buat teman-teman nih yang punya THR, nah nanti perlu disimak nih gimana trik-trik tips-tips untuk mengelola THR supaya enggak boncos, supaya bisa bertahan sampai setelah lebaran gitu. Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah, ngobrol-ngobrol balik lagi nih soal MK. Kita kayaknya nggak pas nih kalau cuma ngobrol berdua nih. Oke. Okay, kita udah punya narasumber nih. Dari Perludem, selamat sore Mas Fadli Ramadhanil. Sore, Mas. Sorry. Selamat sore, Mas. Kita ngobrol-ngobrol sedikit nih, Mas, soal MK nih, Mas. Mas Fadli kan juga Perludem pernah beberapa kali ya beracara di MK gitu. Nah, kalau dalam sengketa Pilpres ini, Mas, kalau bisa dijelaskan secara garis besar, prosesnya itu tahapannya seperti apa sih, Mas, sidang sengketa Pilpres ini, Mas? Yang pertama, tadi sudah disinggung juga oleh teman-teman ya, fase pertama kan setelah semua para pihak mendaftar menjadi bagian dari proses PHPU, tentu tahapan berikutnya adalah tahapan persidangan. Kan semalam pasangan 02 juga sudah mendaftarkan diri sebagai pihak terkait ya, dan kemudian dia juga akan menjadi bagian dari proses perselisihan hasil pemilu ini di Mahkamah Konstitusi. Nah, besok persidangan pertama itu agendanya pasti pembacaan permohonan, pokok-pokok permohonan dari masing-masing pemohon. Jadi kalau dilihat pernyataan publiknya NK, besok pagi di awal pukul 8 ya, tadi kita cek jadwal persidangan, mendengarkan pokok-pokok permohonan dari pemohon 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, baru di sesi siang sampai sore,
itu mendengarkan pokok-pokok permohonan dari pasangan 03, Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud. Nah, setelah mendengar pokok-pokok permohonan ini, agenda berikutnya itu adalah mendengar keterangan dari termohon KPU, Mas. Jadi KPU menjawab apa yang didalilkan oleh pemohon, dan juga nanti pihak terkait akan diberikan kesempatan juga menyampaikan keterangan, merespon apa yang disampaikan pemohon, merespon juga apa yang disampaikan oleh KPU, dan juga kemudian KPU juga akan Bawaslu juga akan memberikan keterangan terkait dengan pengawasan yang berjalan dan kemudian juga apa yang sudah mereka lakukan selama tahapan pemilu. Nah, setelah jawab-jinawab keterangan seperti itu, akan langsung masuk ke pemeriksaan saksi biasanya, Mas. Proses pembuktian ya. Proses pembuktian itu pemeriksaan alat-alat bukti surat, mengkonfirmasi alat-alat bukti surat yang disampaikan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli kalau ada, dan setelah itu ya selesai kesimpulan dan menunggu putusan. Oke. Dalam gugatannya kan, walaupun ini belum dibahas di sidang, tapi saat pendaftaran kemarin kan sudah ada bocorannya tuh, Mas. Kalau yang digugat itu adalah legal standing Gibran sebagai cawapres. Dan kedua kubu ini meminta agar Gibran didiskualifikasi lah, artinya pemilu ulang tanpa Gibran gitu. Itu kalau dari Perludem melihatnya seperti apa? Memungkinkan nggak sih itu gugatannya seperti itu? Ya, kalau itu menurut saya berat ya, kalau bicara potensi akan dikabulkan. Karena proses pencalonan pun ya sudah selesai, dan memang ada kontroversi dalam pencalonan Gibran. Tapi kalau kemudian itu yang dijadikan alasan untuk mendiskualifikasi Gibran, saya kira akan sangat berat. Nah, justru yang jauh lebih relevan untuk dibuktikan adalah dampak atau pasca pencalonan Gibran itu, kan ada banyak sekali praktik ketidakadilan atau tidak fairnya proses penyelenggaraan pemilu. Misalnya keterlibatan presiden, keterlibatan menteri, keterlibatan kepala desa, pemanfaatan program-program pemerintah seperti bansos untuk kepentingan pasangan calon 02 misalnya. Kalau itu didalilkan dan kemudian dijelaskan titiknya itu terjadi di mana, kemudian dampak terpaparnya pemilih dari tindakan itu seperti apa, saya kira itu akan lebih masuk akal untuk kemudian mampu meyakinkan MK. Nah, jadi ya kita harus jujur kalau membaca cara berpikir MK sejak PHPU tahun 2004 ya, Mas ya. Nggak akan mungkin tiba-tiba mempersoalkan syarat pencalonan, kemudian mendiskualifikasinya kalau itu tidak terlalu strict ya, tidak terlalu terang-benderang pelanggarannya. Pernah itu dilakukan MK di beberapa pilkada, tapi itu jelas-jelas sesuatu yang tidak memenuhi syarat calon. Misalnya kasus Orin Ryu Kore di Sabure Jua, Provinsi NTT ya, pada pilkada 2020 misalnya, karena tidak memenuhi syarat kewarganegaraan, karena dia pernah menerima kewarganegaraan Amerika Serikat, ya didiskualifikasi oleh MK. Ada juga Yusak di Bovendigul ya, tahun 2020 juga, karena masih belum selesai menjalani masa jeda, ya didiskualifikasi oleh MK. Tapi Gibran itu kan memang ada di kontroversi putusan 90 terkait dengan pencalonannya. Nah, tapi itu kan sudah jadi putusan MK, sekontroversi apapun putusan itu ya. Itu yang jadi problem. Nah, akan jauh lebih relevan untuk dibuktikan menurut saya ekses atau akibat dari pencalonan Gibran itu memobilisasi sumber daya negara, aparatur negara, program-program negara, pejabat negara terlibat dalam kampanye yang notabene itu dilarang, dan dijelaskan itu terjadi di mana saja, kemudian dampaknya kepada perolehan suara yang nanti misalnya di-compare dengan kenaikan elektabilitas sejak Gibran dijadikan cawapres. Nah, itu yang akan lebih relevan sebetulnya, Mas, untuk dibuktikan menurut saya. Tapi kita tidak tahu apa yang dipikirkan atau apa strategi pembuktian dari lawyernya 01 dan 03, kan saya tidak tahu ya. Tapi paling tidak menurut saya yang lebih relevan untuk bisa meyakinkan MK ya seperti itu tadi. Sesuatu kecurangan atau pelanggaran yang mesti dikaitkan dengan perolehan suara. Oke. Berarti emang harus ada terobosan. Kalau pakai cara, kalau menurut sidang sengketa yang lalu-lalu gitu ya, ini kan
MK mengacu kepada selisih hasil suara, pemecah hasil. Nah, ini kan pada saat ini kan yang diajukan itu soal dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, masif. Nah, ini nanti apakah akan berpengaruh kepada tata cara beracara di MK atau pembuktian hakim-hakim? Karena yes, sebagaimana yang sebelumnya kan mereka hanya berpatokan pada selisih suaranya sudah jauh ya, udah gitu. Jadi kecurangannya itu, pembuktian itu gimana sih kira-kira gitu Mas, kalau menurut Mas? Ya, bagi saya sih selisih suara jauh tidak menutup kemungkinan MK akan mengabulkan permohonan. Kalau kita bicara soal selisih suara jauh ya Mas ya, tapi apa yang menyebabkan selisih suara itu jauh dan apa bentuk kecurangannya yang kemudian didalilkan dalam permohonan dan mampu dibuktikan di persidangan, itu yang jauh lebih penting. Kasus Orin Ryu Kore, lagi-lagi saya contohkan soal kasus Orin ya di NTT itu, ketika dia menang itu selisihnya jauh sekali Mas, bisa dicek itu selisihnya jauh sekali. Termasuk juga kasus Yusak di Bovendigul di Pilkada 2020 itu selisihnya jauh sekali. Bahkan kalau kita bicara konteks pilkada, ada syarat selisih suara kan untuk mengajukan PHPU ke MK. Nah, itu yang sebetulnya membuka kemungkinan, ya bisa saja kalau dalilnya kecurangan dikabulkan MK. Tapi yang harus jadi pintu masuk adalah sejauh mana kecurangan itu dikaitkan dengan konteks perolehan suara. Nah, itu yang harus dibuktikan. Misal ya, misal ini pasangan calon mendalilkan ada penyalahgunaan bansos yang dilakukan oleh pejabat negara. Nah, mereka masih dalilkan itu terjadi di mana saja wilayahnya, berapa pemilih yang terpapar, kemudian bagaimana modus operandi dari penyalahgunaan itu, siapa saja yang terlibat. Misalnya dia dalilkan itu di permohonan, lalu kemudian dibuktikan itu dengan petunjuk-petunjuk yang mampu meyakinkan mahkamah, diperkuat lagi dengan saksi, saya kira itu akan signifikan mempengaruhi hasil pemilu. Nah, misal, mereka mendalilkan terjadi pembagian bansos secara meluas dan sistemik di Jawa Tengah misalnya ya. Dan kemudian dengan pembagian bansos itu, persepsi pemilih atau itu menimbulkan keuntungan elektoral kepada 02. Nah, kalau kemudian itu akan signifikan mempengaruhi hasil pemilu, paling tidak membuat pemilu presiden jadi satu putaran. Nah, saya kira itu kan signifikan, Mas. Misalnya nih, 01 atau 03 mendalilkan kecurangan terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Apa bentuk kecurangannya? Pembagian bansos, keterlibatan aparat desa, dan dari kecurangan-kecurangan yang disampaikan di persidangan itu, penegakan hukum di Bawaslu nggak jalan. Nah, kalau itu mampu dibuktikan, dan mesti ada perubahan atau kemudian pemungutan suara ulang di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan itu akan signifikan mempengaruhi hasil akhir pemilu, paling tidak akan satu putaran ya, karena suara Prabowo kalau dihanguskan misalnya, karena didapatkan dari sebuah proses yang tidak benar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya bisa saja MK membatalkan hasil pemilu, lalu kemudian memerintahkan pemungutan suara ulang. Nah, sangat mungkin itu terjadi. Tapi kan lagi-lagi ya, saya kan tidak tahu Mas, strategi pembuktian seperti apa yang akan digunakan oleh lawyernya Anies Baswedan dan lawyernya Mas Ganjar. Nah, kalau dibaca dan arah petitumnya, kan permohonannya sudah diunggah ya Mas ya, kita sudah baca, ya itu tidak menjelaskan kaitan kecurangan itu dengan perolehan suara, mintanya diskualifikasi aja gitu. Nah, diskualifikasi, kenapa jadi diskualifikasi itu kan mesti dijelaskan. Nah, menurut saya itu yang agak menjauh dari frame-nya Mahkamah Konstitusi kalau kita bicara kemungkinan permohonan akan dikabulkan. Oke. Nah, berarti memang harus ini nih, harus pembuktiannya harus kuat nih dari kedua kubu ini. Karena apalagi kalau bansos itu sebenarnya susah juga ya, karena kan pemerintah di satu sisi memang setiap tahun bagiin bansos gitu, dan untuk mengaitkannya dengan pilpres, dan apakah orang yang menerima bansos itu akhirnya milih Prabowo Gibran itu gimana tuh ya? Ada apakah akhirnya 02 menuai keuntungan dari bansos itu? Itu yang akan ribet nanti. Iya, saya kira kalau itu bisa dibuktikan, misalnya ada informasi, kayaknya data Litbang Kompas ya, yang mengatakan penerima bansos itu memilih Prabowo misalnya. Atau penerima bansos itu kemudian menjatuhkan pilihan berdasarkan penerimaan bansos itu.
Nah, ini tinggal di cross check Mas, penerimaan bansos di titik itu, apa narasi yang dibangun ketika bansos itu diberikan? Siapa yang membagikan bansos? Apa yang disampaikan kepada pemilih? Kalau ada misalnya di dalamnya tindakan atau kemudian pendekatan yang mengarahkan pemilih untuk memilih Prabowo dan Gibran karena bansos ini misalnya, itu nggak boleh, pelanggaran. Nah, nanti tinggal dicek penegakan hukum di Bawaslu jalan nggak ketika kejadian itu. Nah, kalau tidak jalan, ya menurut saya MK yang mestinya memberikan sikap dan memberikan putusan untuk mengkoreksi itu. Nah, bayangan saya idealnya frame pembuktian para pihak seperti itu. Kalau hanya mempersoalkan putusan 90, terus tiba-tiba minta Gibran didiskualifikasi, ya menurut saya agak berat ya, Mas, ya. Agak repot gitu ya. Kalau harus bergantung pada putusan 90 itu, berarti ya betul-betul. Ya, kalau itu yang didengung-dengungkan, berat pasti. Saya bisa katakan itu berat dan hampir tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Kalau Ganjar Mahfud kan katanya sempat mau membawa saksi dari kepolisian juga, Mas, dari Kapolda. Untuk membuktikan mobilisasi aparat itu. Tapi belakangan katanya Kapoldanya batal untuk jadi saksi, batal datang karena tidak dibolehkan oleh Kapolri. Sebenarnya kalau dari praktik di MK selama ini, gimana? Ada nggak sih pernah polisi jadi saksi gitu dan pernah dihalang-halangi juga seperti ini atau gimana? Ya, saksi itu kan kewajiban setiap warga negara ya. Dan mestinya kalau misalnya kesaksian dari Kapolda itu penting dan kemudian dia terhalang untuk memberikan kesaksian karena diperintahkan oleh atasannya, ya bisa saja pemohon meminta mahkamah untuk memanggil yang bersangkutan. Jadi MK yang memanggil dia untuk bersaksi. Tapi kan nanti akan dilihat sejauh mana dan relevan itu untuk dihadirkan. Nah, itu nanti di proses pembuktian, teman. Oke, benar-benar. Berarti emang pembuktiannya ini dari kedua kubu ini yang mesti firm banget itu. Kalau, kalau tetap bergantung pada keinginan diskualifikasi ya, ya tadi Mas Fadli bilang agak repot juga, berat sekali. Karena Pilpres juga udah jalan ya, harusnya protes dari awal sebelum Pilpres dimulai kan, untuk mempermasalahkan posisi gitu. Iya, tapi sekarang MK juga kan jadi sorotan ya Mas. Mas Fadli, kemarin Litbang Kompas menyatakan bahwa masyarakat masih mempercayai MK menangani sengketa Pilpres, tapi kan itu harus dibuktikan dengan cara mereka menangani sengketa Pilpres ini. Nah, kalau menurut Mas Fadli, sebenarnya sebaiknya MK ini kayak gimana nih sikapnya nih dalam menangani Pilpres ini? Karena kan persoalan yang putusan 90 itu kan masih teringat di publik gitu. Nah, kalau menurut Mas Fadli gimana, Mas? Ya, bahwa publik masih akan menyebut-nyebut ya dan mempersoalkan putusan 90 yang itu menjadi pintu masuk Gibran bisa jadi cawapres. Itu sesuatu yang mesti dan tidak bisa dihindari oleh MK. Karena itu kan perbuatan MK juga kan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, menurut saya ya memang MK tidak punya pilihan untuk memastikan mereka bisa menyelenggarakan PHPU ini secara profesional, secara jujur, secara adil, dan betul-betul berada dalam semangat menjaga kedaulatan dan melindungi suara pemilih. Nah, makanya menurut saya yang paling penting juga, MK tidak buru-buru untuk membatasi diri bahwa yang akan diperiksa hanya berkaitan dengan hitung-hitungan angka saja. Karena kalau kita bicara hitung-hitungan angka, jauh nih Mas. Suara Prabowo itu 96 juta. Betul. Suara Anies itu cuma 24 juta ya, 24 atau 25 juta. Jauh sekali, hampir 2 kali atau 3 kali lipatnya. Nah, kalau hanya berhenti di pemeriksaan angka-angka saja, ya selesai nih. Berarti kita nggak bisa bicara soal penataan dan perbaikan serta memberikan koreksi. Nah, tapi MK mestinya bisa masuk ke hal-hal yang jauh lebih substansial untuk bagaimana memastikan dan memulihkan electoral integrity dalam pemilih 2024. Dan itu juga akan sangat bergantung kepada bagaimana pembuktian dan dalil yang disampaikan oleh para pemohon. Oke. Tapi kalau dari pemilu 2004 sampai sekarang kan sebenarnya gugatan sengketa pilpresnya selalu ditolak ya. Kalau dari 2004 sampai terakhir 2019 itu sebenarnya yang dijadikan patokan oleh MK itu hanya sekedar angka-angka hitungan pasca pencoblosan atau memang ada prosesnya juga dipertimbangkan sih oleh hakim-hakim MK ini? Kalau kita lihat putusan sih semuanya dipertimbangkan sebetulnya. Cuman yang luput itu adalah kegagalan dari pemohon untuk mengaitkan setiap kecurangan yang mereka dalilkan itu
punya relevansi dengan perolehan suara. Nah, itu yang paling penting sebetulnya. Jadi kalau kita mau bersidang PHPU di MK untuk level pemilu apapun lah ya, frame-nya itu adalah, oke, ada kecurangan, tapi kaitan kecurangan ini dengan perolehan suara seperti apa? Apa yang harus Anda buktikan gitu? Apa yang harus Anda bawa ke persidangan? Cara berpikir MK konsisten kok kalau untuk itu dari 2004 sampai 2019 ya. Nah, itu yang mesti dikejar. Jadi kalau kemudian kita mendalilkan kecurangan, tapi tidak ada relevansinya dengan perolehan suara, ya susah. Nah, makanya MK akan berpegang saja kepada perolehan suara. Toh kecurangannya nggak Anda kaitkan dengan perolehan suara. Tapi mungkin nggak, Mas, dalam jangka waktu 14 hari, loh, 14 hari persidangan bisa membuktikan semua dugaan kecurangan TSM itu terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau Mas Fadil gimana? Ya, ya tentu karena PHPU ini bagian dari tahapan pemilu yang mesti berbatas waktu, Mas. Nah, tapi yang paling penting adalah kan strategi pembuktian, lagi-lagi ya, strategi pembuktian. Maka ini nggak tahu, ya menurut saya ya, kalau saya misalnya melihat proses ini, lawyernya 0103 itu nggak perlu membuktikan seluruh dapil se-Indonesia Raya. Pilih saja dapil yang mau dibuktikan itu, yang signifikan jumlah pemilihnya, dan kalau itu dikabulkan, akan mempengaruhi hasil pemilu. Itu yang dicari. Misal, maka tadi saya sebut Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, karena itu kalau misalnya di pemilunya diulang di sana, atau diperintahkan pemungutan suara ulang, itu signifikan akan mempengaruhi ini, kemenangan pemilih, pemilu presiden. Nah, jadi strateginya nggak usah memikirkan pembuktian di seluruh NKRI, akan berat itu. Buktikan saja misalnya di wilayah-wilayah yang kemudian signifikan jumlah pemilihnya dan mampu mempengaruhi perolehan suara. Oke. Terima kasih banyak Mas Fadli atas tanggapannya, waktunya. Nanti kita saksikan juga nih, mungkin Mas Fadli besok mungkin nonton juga nih sidang perdana. Kita nantikan nih gimana sidang perdana sengketa. Oke. Terima kasih Mas Fadli. Sama-sama Mas. Selamat sore, salam sehat semua. Sore. Gitu, sore. Jadi kita harus nungguin besok nih gimana strategi dua kubu ini membuktikan kecurangan, dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, itu tadi harus, kalau yang mendasarkan tadi, kata Mas Fadi, kalau mendasarkan pada diskualifikasi, keinginan diskualifikasi, susah. Yang harus dibuktikan itu proses yang terjadi selama pilpres, kecurangannya di mana, terus berdampaknya ke suara seberapa jauh, gitu kan. Itu yang harus taktik gimana itu, besok kita lihat lah. Gimana drama-drama di MK. Masalahnya waktu cuma 14 hari. Nah, nih. Itu. Waktu sempit, itu kan harus membuktikan banyak, gitu kan. Tapi tadi Mas Wali bilang trik-triknya, ya ambil saja sampel, daerah sampel yang memang kemungkinan terjadi sangat nyata, dampaknya terasa sangat nyata. Tapi ngentahlah nanti gimana taktik mereka. Dan kalaupun misalnya pemilu ulang, bakal itu nggak tuh partisipasi publiknya ya? Betul. Bakal turun nggak tuh? Apakah antusiasnya masih ada atau, udah capek lah dua kali gitu kan, bosan. Jangan-jangan malah banyak yang golput. Nah, itu tuh, yang kita khawatirkan kan itu kan. Iya. Nah, kita ngobrol apa lagi nih, topik selanjutnya kan? Nah, topik selanjutnya kita mau bahas soal caleg-caleg petahana yang gagal masuk ke DPR lagi nih. Oh, mental mereka ya. Padahal mereka tergolong vokal juga dan sering tampil juga, tapi gagal nih. Kenapa nih? Kira-kira ini kenapa nih? Kita puterin dulu tapi nih videonya nih. Oke, kita lihat dulu. Meski PDIP Perjuangan jadi partai dengan perolehan suara terbanyak senasional dalam pemilu 2024, namun tidak semua calegnya lolos dan mengantongi tiket ke Senayan. Pasalnya, ada sejumlah nama caleg PDIP yang cukup dikenal masyarakat kalah dalam Pileg 2024. Bahkan, mereka yang gagal merupakan caleg petahana. Yang pertama adalah Masinton Pasaribu, kader PDIP yang maju dari Dapil Jakarta 2, meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri itu gagal lolos ke DPR RI. Adapun Masinton memperoleh 44.243 suara dalam Pileg kali ini. Kader senior PDIP lain yang gagal menduduki kursi DPR adalah sejawat Masinton, yakni Trimedia Panjaitan. Trimedia yang maju dari Dapil Sumatera Utara 2 tercatat memperoleh 19.870 suara.
Nama kader PDP lain yang cukup terkenal dan tak bisa maju ke Senayan adalah Arteria Dahlan. Usai bersaing di Dapil Jawa Timur 6 yang meliputi Tulungagung, Blitar, dan Kediri itu, Arteria tidak berhasil memenuhi syarat lolos ke DPR RI. Dalam pemilu 2024 ini, Arteria meraup 52.242 suara. Johan Budi yang pernah menjabat sebagai jubir KPK itu juga gagal maju ke Senayan usai bersaing di Dapil Jawa Timur 7 yang meliputi Magetan, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek. Johan Budi tercatat memperoleh 37.986 suara dalam Pileg 2024. Kader PDP sekaligus penyanyi kondang, Kris Dayanti, juga masuk dalam daftar kader PDP yang gagal meraih kursi DPR RI. Kris Dayanti yang bersaing di Dapil Jawa Timur 5, yaitu Malang Raya, gagal lolos dengan perolehan 70.111 suara. Oke, itu dia tadi ya, video sekilas soal caleg-caleg petahana yang terlempar ke Senayan. Sudah tidak bisa merasakan lagi empuknya kursi DPR. Tunjangan-tunjangan juga ya. Betul. Nah, kita ngobrol-ngobrol sama siapa nih? Soal kita nanya-nanya fenomena ini, kita ngobrol sama siapa nih? Ya, kita udah bergabung nih via Zoom, Pak Agung Baskoro, pengamat politik dari Trias Politika ya. Selamat sore Pak Agung. Sore Mas Ican, Mas Aryo, apa kabar? Sehat Mas. Sehat Pak Agung. Alhamdulillah. Wow. Iya Pak Agung. Kita lagi mau bahas-bahas soal banyak caleg-caleg petahana yang gagal lolos ke Senayan nih Pak Agung. Iya. Tadi sudah disaksikan juga ya videonya. Betul. Ada Eriko Sutar juga, ada Masinton, ada Arteria Dahlan. Dari partai-partai lain juga sebenarnya masih ada, nggak cuma PDIP. Ya. Dari Golkar ada Ludwig. Terus dari Nasdem ada Taufik Basari. Lalu dari PAN juga ada Yandri Susanto. Terus dari Demokrat ada Syarif Hasan. Sebenarnya ini nama-nama yang sudah lama ya. Politika Patria juga ya. Nah ini kalau menurut Pak Agung, apa nih faktor-faktor yang menyebabkan caleg-caleg nama-nama senior ini terlempar dari DPR? Ya, pertama kan kalau kita bicara soal kompetisi elektoral itu ada 3 tas yang sering saya sampaikan itu, Mas. Ada popularitas, ya, ada akseptabilitas, ada elektabilitas. Nah, ada tas yang terakhir yang sangat berpengaruh ini, namanya isi tas. Jadi dalam konteks kompetisi elektoral seperti pileg ada kasus tertentu di mana akseptabilitas itu tidak kita pakai, ya, yang kita pakai hanya popularitas, elektabilitas, dan isi tas. Nah, kita review satu-satu ini. Tas yang pertama, popularitas. Nah, nama-nama tadi yang disampaikan oleh risetnya teman-teman kompas.com itu secara popularitas sangat bagus. Luar biasa pasti. Karena mereka warawiri masuk media ya. Media online, media sosial, televisi, media semua lah. Nah, hanya saja ketika kita bicara elektabilitas, nah ini arahannya bukan lagi basisnya popularitas ya, dikenal atau tidak dikenal, tapi dipilih atau tidak dipilih. Nah, di titik ini concern-nya itu ke dapil, Mas. Nah, kalau di popularitas itu fokusnya di udara, ya, kekuatan media tadi kita sederhanakan, tapi kalau bicara elektabilitas ini, kekuatannya berpadu antara udara dan darat kalau di pileg itu. Bahkan darat itu menjadi instrumen 90%, udara itu hanya 10%. Artinya apa? Caleg-caleg ini harus intensif kegiatannya di dapil. Caleg-caleg ini harus punya program di dapil. Apalagi dia petahana. Kan bertanya-tanya ketika dia kemarin terpilih 5 tahun, ngapain aja di dapilnya kan? Ada program apa selama mereka terpilih di dapil, mewakili dapilnya? Nah, jangan-jangan intensitas di dapil ini yang kurang. Karena terlalu sibuk warawiri tadi kan? Akhirnya di darat, di dapil menjadi kurang. Nah, padahal di pileg itu ya fokusnya itu di dapil. Kalau dapil tidak terjaga,
maka siap-siap diserang oleh puluhan caleg ya. Kalau kalau baru pilkada kan hanya mungkin lawannya 2-3 orang. 2-3 pasang. Tapi kalau di pilek ini puluhan. Dan mereka pasti punya banyak trik, banyak inovasi politik, banyak program-program yang menarik yang membuat konstituen melirik para penantang ketimbang petahana yang sudah populer tadi. Karena mereka merasa tidak terwakili aspirasinya, ya, kebutuhan mereka, kesehariannya. Karena kan bicara konstituen ini di dapil unik, Mas. Misalkan dia lagi sakit anaknya atau dianya butuh ambulan. Mana nih caleg gue yang kemarin gue pilih? Dia nggak nongol misalkan. Atau anaknya lagi sunatan, ya. Kok nggak datang? Atau nikahan, kamu jadi saksi nikah. Atau misalkan lagi 17 Agustus, nggak ikut lomba. Atau nggak ikut donasi lomba misalkan. Jadi hal-hal semacam itu buat masyarakat kita penting. Kehadiran, ya, kebutuhan mereka bisa dijawab. Walaupun mindset ini harus diubah, ya, didobrak. Bahwa yang paling penting sebenarnya anggota legislatif itu harus turun, ya. Kalau mereka kita harap programnya, ya, donor donasinya seperti itu, nanti malah jadi negatif, ya. Jadi, saya fokus soal akuntabilitas tadi itu di dapil, Mas. Poin kedua itu. Nah, yang ketiga, isi tas. Nah, isi tas ini penting dalam pileg kita yang sangat kompetitif dan seperti pasar persaingan yang sempurna, ya, terbuka bahkan cenderung banal dalam tanda petik, karena memang tidak ada pembatasan dana kampanye yang tegas, ya. Kalau dibatasi, otomatis kan caleg-caleg ini berpikir kreatif, ya, modal awalnya semua sama gitu, nggak ada perang baliho, ya, nggak ada perang fajar gitu, serangan fajar wajar. Atau perang serangan apalah, duha, juhur, apalah gitu. Atau pasca pemilihan masih ada serangan juga gitu. Nah, jadi tiga hal ini mungkin sebagai pengantar, ya, soal popularitas, soal elektabilitas, dan soal isitas. Nah, di pileg varian yang paling penting itu akhirnya saya sederhanakan dua, elektabilitas di dapil sama soal isitas. Popularitas itu yang ketiga bisa jadi, kalau diprioritaskan poin-poinnya. Seperti itu masuk sebagai pengantar. Oke, siap-siap. Artinya ada faktor tidak merawat konstituen juga, ya, Pak, di situ, ya. Padahal sudah waktu turun ke dapil itu sebenarnya panjang banget tuh. DPR sidangnya cuma berapa minggu, turun ke dapilnya berapa minggu juga. Betul. Harusnya momen-momen itu, ya, Pak, yang dimanfaatkan oleh para caleg petahana ini. Iya, karena kan mereka dibekali ada dana reses, ya, atau dana aspirasi, atau, ya, tunjangan yang begitu banyak, ya. Itu kan sebenarnya bisa disalurkan ke dapil. Ya, saya melihat ada beberapa anggota dewan kita yang, ya, cukup kreatif lah, ya. Misalkan dia dari Komisi 10, misalkan. Ya, itu dia karena bidangnya pendidikan, dia salurkan ke dapilnya itu bentuknya beasiswa pendidikan SD sampai kuliah. Dan itu tinggal berkolaborasi sama mitra-mitra di Kementerian Pendidikan ataupun di Dirjen Dikti, ya. Nah, artinya apa? Artinya dapil itu merasakan manfaat dari kehadiran wakilnya di Senayan. Dan buktinya kepilih kembali anggota dewan itu. Saya sebut aja dari Kaltim itu. Ya, Ibu Hetipah itu. Ada program kreatif dia beasiswa. Komisi 10 dia. Terpilih lagi, suaranya besar sekali beliau itu. Dan memang sudah teruji, beliau punya program beasiswa. Seperti itu. Atau saya tunjuk lagi, Pak Edi Suparno PAN misalkan. Itu beliau punya fokus soal, pompa air, ya. Karena ada problem air bersih di dapil beliau, di Bogor gitu, ya. Kemudian soal toilet gitu-gitu, soal sumur, ya. Ya. Jadi ya konkret gitu loh. Itu dikatakan akhirnya dirasakan manfaatnya air bersih, toilet, yang simpel-simpel aja. Dan itu basisnya dari dana yang mereka miliki, dana reses, dana aspirasi, ya, tunjangan-tunjangan lain. Jadi saya sebenarnya mungkin anggota-anggota dewan yang lain juga sudah melakukan.
hanya saja frekuensinya ya, secara kuantitas maupun secara kualitas itu perlu diperkuat gitu. Dan yang paling penting di warga itu kan disapa, Mas. Disapa. Misalkan masa kampanye full menyapa gitu, ataupun di luar masa kampanye juga demikian. Ya, sehingga mereka tidak merasa manfaatkan ya, hanya dibutuhkan ketika pemilihan saja. Ya, disapa itu di hadirlah di kawinan mereka, anak mereka, ya, di sunatannya, di acara kemalangan keluarganya, ada yang wafat, ada yang meninggal, ada yang sakit misalkan. Atau misalkan terlibat dalam acara-acara rutin kayak 17 Agustus, ya, kayak tahlilan misalkan, kayak apalagi bakti sosial seperti itu. Jadi itu penting dalam apa ya, nuansa politik kita yang masih sangat ketimuran. Kemudian ada nuansa kegotong royongan, keguyuban yang sangat kuat, maka setor muka itu menjadi utama di luar soal tadi ya, pengelolaan programnya, dana aspirasi, dana reses ya. Dan saya kira itu yang mungkin perlu dikuatkan oleh caleg-caleg petahana yang sekarang terpilih nanti. Terpilih lagi, jangan terlena ya, dengan kursi di Senayan yang begitu empuknya, kata Mas Ican ya, beragam tunjangan yang sangat menarik. Kalau soal kaitannya dengan nomor urut gimana, Mas? Kan mungkin ada yang caleg-caleg bukan ya. Itu nomor urutnya tidak nomor satu gitu misalnya. Arteria juga kemarin sempat menyinggung tuh kata pemimpin jadi nomor 4. Itu berpengaruh seberapa besar nih pengaruh nomor urut itu? Iya, dalam konteks sistem proporsional terbuka sebenarnya pengaruhnya nggak signifikan ya, Mas ya. Karena semua caleg kan punya kesempatan yang sama untuk menang ya. Tinggal bagaimana dia mengemas kampanyenya supaya menarik ya, supaya dilirik oleh konstituen. Seperti itu. Kembali kita memang kembali ke proporsional tertutup, di mana itu menjadi domain partai untuk menentukan siapa wakil-wakil mereka di Senayan, seperti itu. Nah, kalau proporsional terbuka, otomatis ini tonnya di caleg-caleg ya, supaya bisa menarik pemilih. Nah, yang paling penting juga sebenarnya KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu mengawasi, memastikan bahwa kampanyenya memang punya batasan pengeluaran. Kalau ini nggak dibatasi, ya jadinya jor-joran gitu. Karena apa? Karena yang dihadapi caleg-caleg ketika mereka ada di sistem proporsional terbuka ini bukan hanya dari eksternal, ya, tapi juga dari internal mereka, sesama kader-kader partai di dalam partai itu sendiri. Betul, ya. Betul. Jadi misalkan Golkar ada caleg, misalkan di DPR RI ada 7 orang. Persaingannya di antara 7 orang itu, Mas, misalkan. Plus sama partai-partai di luar juga saingan mereka. Bayangkan betapa sengit dan kompetitifnya pileg kita kemarin. Nah, dan yang jadi masalah juga, pilpres sama pileg ini serentak. Sehingga masyarakat tidak terlalu apa ya, fokus untuk mengikuti pileg. Padahal pileg ini sebenarnya yang menjadi garda terdepan untuk mewakili aspirasi mereka. Bukan capres-capres itu, copres-capres itu. Justru anggota-anggota DPR ini. Nah, sayangnya ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Justru publik kita lebih tertarik dengan pergulatan antara Prabowo Gibran, Anies Muhaimin, dan Ganjar Mahfud. Gitu. Sengitnya di situ. Mereka lupa bahwa yang mewakili mereka sehari-hari nanti caleg-caleg ini. Sehingga ketika hari H pemilihan atau menjelang hari H, yang mereka ingat yang paling akhir menyapanya kan. Yang paling, ya istilahnya yang nyampe bantuannya lah. Yang nyampe amplopnya dulu nih. Karena sama aja semua dalam benak mereka. Padahal mereka, misalkan selama ini ada berapa caleg petahana misalkan yang punya program bagus. Seperti itu. Misalkan saya ambil contoh di Kaltim lagi, Irwan Veko, Demokrat itu, kan banyak program infrastrukturnya itu, Mas. Di Kaltim. Ini nggak kepilih dia ini. Dia bangun Kaltim, infrastruktur, jalan, jembatan ya. Banyak sekali gitu. Selisih. Ini mungkin ke MK. Kalau saya nggak salah. Nggak kepilih dia, orang Demokrat. Kesalip sama penantang.
Bayangkan, udah capek-capek nurunin program, ya, udah luar biasa turun ke dapil, nggak kepilih, saya nggak kebayang gitu. Yeah. Gimana, gimana ininya masyarakat kita sebenarnya melihat apa caleg-caleg yang mewakilinya. Jadi kan pertimbangannya ternyata bukan hanya kualitas akhirnya, bukan hanya soal apa elektabilitas, mungkin ada soal lain. Apakah itu isi tas? Apakah itu isi tas? Dan apakah itu isi tas misalkan? Ini terkait dengan serangan-serangan itu ya Mas ya. Serangan itu dia. Serangan apalah. Serangan-serangan seperti itu memang masih efektif juga ya Mas dibandingkan. Iya, kalau di banyak survei yang kita gelar memang temuannya menarik Mas. Jadi kan saya sering tuh elaborasi pertanyaan di survei itu, apakah Anda setuju dengan money politics? Masyarakat kita bilang tidak setuju. Itu tinggi sekali angkanya. Tapi ketika ditelusuri ketidaksetujuan itu, apakah Anda menerima ketika diberikan uang dan barang? Menerima. Nah, kan anomali di situ. Anomali. Ya, jadi menolak tapi dikasih nerima. Nah, saya telusuri lagi, kita telusuri lagi pertanyaannya. Seandainya Anda dikasih uang dan barang tadi, apakah Anda akan memilih calon tadi? Belum tentu. Nah, yang kedua, memilih calon yang memberikan. Ya, yang ketiga mikir-mikir. Yang keempat tidak memilih. Nah, jadi apa namanya? Ini menarik saya kira, dan itu tidak banyak berubah ya dari pemilu ke pemilu, bahwa masyarakat kita apa ya, permisif terhadap politik uang. Dan menganggap itu ya nggak jauh beda seperti hadiah ya Mas. Hadiah atau sedekah. Ya, inilah masa kita menerima apa? Ya bantuan gitu. Jadi nggak ada masalah seperti itu. Jadi wajar ketika orang-orang yang berkualitas yang tadi kita bilang vokal tidak terpilih. Karena memang pertimbangannya, variabelnya di pileg itu banyak sekali. Ya, bukan hanya soal popularitas, bukan hanya soal elektabilitas, bukan juga soal isi tas. Ada juga yang sudah menghamburkan uang begitu banyak, modal begitu besar, nggak kepilih. Kenapa? Karena dia percaya dengan uang semuanya bisa dikondisikan. Nah, ternyata nggak juga. Nah, sehingga kalau usul saya mau menang di pileg, ya semua variabel itu harus dikerjakan. Bagaimana populer, bagaimana elektabilitas tinggi, bagaimana isi tas memadai. Seperti itu, Mas. Oke, siap. Jadi kalau ke caleg-caleg yang kantongnya cekak, juga ya. Iya. Acuh. Nah, terus apa lagi nih, Kak? Sekjen PDIP sempat bilang kalau emang ada operasi dari pihak mana lah untuk menjegal caleg-caleg mereka yang kritis supaya nanti tidak banyak bersuara gitulah di pemerintahan selanjutnya untuk supaya mengkritik. Bisik, iya, itu mungkin nggak sih Mas kalau operasi politik gitu? Nah, tadi yang ngomong sekjen. Iya. Nah, sekjen juga ngomong nih barusan juga berapa hari ini apa? Ya, bahwa tidak ada Jokowi efek atas kemenangan PDIP sebagai jawara pileg. Agak anomali nih. Sekjen maksudnya apa? Kalau nggak ada Jokowi efek, berarti kan nggak ada operasi itu, Mas. Karena PDIP-nya masih jawara kan masalahnya. Iya. Ya kalau memang ada operasi, ngapain PDIP dikasih? Ya mending sekalian aja gitu kan. Dibuat setengah atau nggak dibawa buat lolos parliamentary threshold. Tapi kan enggak, PDIP-nya tetap jawara. Jadi saya dalam konteks ini masih menganggap itu sebatas informasi spekulatif ya Mas ya. Yang perlu dibuktikan tuh, karena kan ini kalau emang jelas arahan semacam itu ya dibawa saja ke MK kan, dibawa saja ke Bawaslu dibuktikan supaya tidak ada sawah sangka yang sifatnya kontraproduktif. Karena kan kalau seperti itu kan harus di apa ya, harus dituntut, karena kita butuh wakil-wakil rakyat yang kritis ya, wakil-wakil rakyat yang berkualitas. Tapi kan di saat yang sama Pak Sekjen PDIP juga menyampaikan bahwa ya tadi tidak ada Jokowi efek atas kemenangan PDIP hari ini. Hat-trick pileg katanya. 3 kali menang berturut-turut. Nah, saya makin bingung di sini kan. Ini banyak anomali-anomalinya statement-statement Pak Sekjen akhir-akhir ini. Sehingga saya harus melihatnya dalam beragam sisi dan apa ya, segi objektif seperti itu.
Oke. Memang agak ruwet ini. soal yang penting, karena caleg-caleg yang terkenal kritis itu terlempar dari DPR, nah nanti apakah ada kemungkinan kalau misalkan terjadi apa polemik atau apa, mereka akan tetap bisa kritis, mempertahankan kritisisme di DPR terhadap kebijakan pemerintah gitu ya, kan kita memilih mereka untuk mewakili suara rakyat gitu kan Pak ya. Tapi betul. Kalau ternyata yang kritis-kritis ini justru digantikan dengan kualitas yang tidak setara gitu. Nah, nanti gimana nih dampaknya Mas? Kalau di DPR ketika terjadi polemik di pemerintah dan di masyarakat gitu. Iya, kalau di internal partai ada PAW ya Mas ya, pergantian antar waktu, yang itu fungsinya untuk memastikan bahwa seluruh anggota dewan bekerja dengan tupoksi yang jelas, yang kuat, yang baik, yang berkualitas. Kalau memang orang-orang yang menggantikan caleg-caleg petahana ini tidak berkualitas, partai punya mekanisme pergantian antar waktu itu. Ya, orang-orang yang misalkan kritis ini bisa saja mereka menggantikan, karena kan suara mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat ya, masih tetap tinggi, tapi mungkin yang terpilih sangat tinggi misalkan. Itu pertama. Yang kedua, mereka juga bisa diberi ruang di DPP ya, sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka untuk tetap kritis ya. Dalam konteks misalkan PDIP ya, orang-orang seperti Pak Johan Budi, Pak Arteria, ya, kemudian Mas Dayanti dan lain-lain ya, itu kan sebenarnya punya keahlian dan pengalaman panjang di bidang masing-masing, di hukum misalkan, di dunia entertainment ya, mereka bisa bersuara sesuai bidang-bidang itu mewakili partainya seperti itu. Nah yang ketiga, orang-orang kritis ini juga bisa terlibat dalam ya organisasi masyarakat sipil ya, ataupun entitas lain, organisasi yang memang sesuai dengan profesinya ya, seperti itu. Jadi tetap ada kanal-kanal yang bisa mereka manfaatkan, dan itu tidak mengurangi kualitas mereka untuk mengawal pemerintahan ya, apakah di luar maupun di dalam sistem, karena mereka semua ini kan orang-orang yang punya partai politik begitu. Oke, sekian ya. Saya rasa kita udah panjang lebar nih ngobrolnya. Benar, udah mau jam 5 nih, persiapan buka puasa. Iya. Mas aku enggak war tajil, Mas. Enggak. Saya mau ke ini nih, ke TV One. Oke. OTW lagi ya di situ ya. Ini kayaknya war-nya di TV One. Oh iya, betul. Oke. Okay. Siap. Makasih banyak nih Mas Agung. Sama-sama Mas Arya, Mas Ican. Ya, makasih banyak Pak. Ya, mari. Ya. Mari sehat-sehat semua. Sama. Ya, itu tadi insight-insight dari Mas Agung. Kenapa sih alasannya sih beken caleg-caleg beken ini kok terlempar gitu? Enggak cukup populer dan sering nongol di TV aja. Enggak menyapa konstituen. Betul. Kurang modal juga ya kan. Banyak tuh. Terus kurang kreatif mungkin. Tapi tadi dibilang yang banyak modalnya yang udah turun ke lapangan kalah juga. Serba salah juga ya, tergantung masyarakatnya juga sebenarnya ya, pendekatannya disesuaikan dengan masyarakat setempat. Katanya masyarakat menolak politik uang, tapi terima dia juga mau. Oke lah, kita harus pendidikan politiknya mungkin harus lebih ini lagi supaya kita bisa memilih wakil-wakil rakyat yang memang benar-benar jadi harapan dan bisa mewakili kepentingan masyarakat ini tuh ya. Betul. Oke. Apa lagi? Kita sudahi wawancara. Iya, jangan lupa kita habis ini mau ada apa nih? Ada ada program Gencu ya. Tadi Gencu itu generasi cuan. Nah, di temanya Rijuk Cerdas Kelola THR. Nah, untuk teman-teman sahabat kemas.com yang dapat THR, nah ini kalau bisa disimak nih tips dan triknya mengelola THR nih, biar supaya tidak langsung habis-habisan gitu, supaya jangan menyesal gimana nih. Gitu. Oke. Terima kasih banyak sahabat kemas.com atas atensinya. Nantikan terus program Obrolan Newsroom di hari yang lainnya bersama pembicara yang lain dengan topik yang berbeda juga dari kata yang berbeda juga. Akhir kata, saya Arif Putranto dan rekan saya Ihsan Udin. Kami pamit undur diri dan rekan-rekan bertugas. Selamat sore, sampai jumpa lagi.
Ada 277 pengajuan permohonan, 263 diantaranya itu DPR, DPRD, 2 Pilpres, dan 12 calon anggota DPD. Tapi itu memang belum mencerminkan jumlah perkara ya, karena memang setelah ini nanti kami akan telaah dulu permohonan-permohonan ini, sehingga firm betul nanti berapa jumlah perkara yang harus diregistrasi. Jadi 277 itu belum sepenuhnya mencerminkan jumlah perkara. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 3 hakim untuk memimpin sidang sengketa perselisihan hasil pemilu 2024. Ketiganya akan menjadi ketua di 3 panel. Mereka adalah Suhartoyo, Saldi Isra, dan Arif Hidayat. Sidang sengketa Pilpres akan dimulai 27 Maret 2024, sementara untuk putusannya selambat-lambatnya 22 April 2024 mendatang. MK punya waktu 14 hari untuk memutus perkara. Sementara untuk sengketa pemilihan legislatif atau Pileg, sidang perdana akan dimulai pada 29 April hingga 3 Mei 2024. Dalam menangani sengketa Pileg ini, MK punya waktu 30 hari untuk memutus perkara.
Selamat sore, sahabat Kompas.com semua yang pada ngabuburit hari ini. Ketemu lagi dengan saya, Aprilia Eka, dalam acara Generasi Cuan Spesial Ramadan. Hari ini live spesial Ramadan nih, harus cuan-cuan terus nih. Pokoknya hari ini kita kedatangan narasumber, tamu kita yang paling cantik nih hari ini. Mbak Joyce Taurisanti, CFP, jangan lupa. Beliau adalah wartawan Kompas sekaligus pengampu dari kolom perencana keuangan di Kompas ID. Nah, hari ini kita karena udah ada nih apa namanya narasumbernya udah jelas nih. Tema kita udah pasti nih, yuk cerdas kelola THR. Gimana, Mbak? Kita gimana? Udah tuh cair belum THR-nya? Alhamdulillah sudah cair, Mbak. Tapi gini, kalau misalnya udah cair itu terus mau buat apa? Nah, ini hari ini kita mau bahas tentang itu, Mbak. Jadi boleh, kalau udah misalnya udah cair terus mau ngapain aja sih dengan THR? Gitu ya? Iya. Jangan-jangan bablas. Soalnya ini, Mbak, diskon di mall udah banyak banget gitu. Pengen beli ini, begitu. Aduh, ini ada Uniqlo, ada diskon, ini ada diskon. Aduh, gitu. Jadi pengen-pengen beli gitu. Kan buat baju lebaran kayak buat apa kayak. Nah, ini gimana nih, Mbak, kalau misalnya THR tiba-tiba sudah keluar nih. Alhamdulillah udah kelihatan hilalnya nih. Kira-kira harus dihabisin semua atau gimana sih gitu. Nah, gini Kak dan teman-teman, boleh nggak kita ini apa flashback nih ya. Sejarahnya THR? Boleh. Ada loh sejarahnya. Kenapa sih kita hari ini menikmati yang namanya THR? Nah, dulu tuh udah lama banget nih tahun 50-an. Kita belum lahir kan ya tahun 50 ya. Itu waktu itu pemerintah Orde Lama berarti ya, itu sudah sadar bahwa perlu meningkatkan kesejahteraan para ASN. Oh, ASN dulu. ASN dulu. Oh. Maka dikasihlah bonus. Terus tahun berikutnya yang kerja di jadi budak korporat iri dong. Kami juga perlu ditingkatkan. Lalu dibikinlah bonus itu untuk ini para pekerja di sektor swasta. Jadi sama-sama ASN sama swasta tuh sama-sama mendapat bonus gitu. Tapi waktu itu namanya bukan THR tuh, masih apa di apalah gitu ya. Ya, bonus. Bonus gitu. Lalu itu semakin ke sini akhirnya ada yang namanya keputusan dari Menteri Tenaga Kerja. Itu sudah merupakan kewajiban perusahaan untuk memberikan THR kepada para karyawannya. Waktu itu namanya THR. Udah THR namanya. Diberikan menjelang hari raya, tunjangan hari raya. Kenapa sih diberikan kepada hari raya? Kita hitung yuk. Harga cabai berapa, Kak? Sekarang 28 100.000 sekilo. Enggak, udah turun. Udah turun ya? Terus kelapa berapa? Kelapa. Terus ini kita pengeluaran kita yang lain seperti misalnya kita ngabuburit, kita buka puasa, itu mahal. Teman SD, teman TK, ibu-ibu RT. Itu adalah kos-kos tambahan, belum lagi yang puncaknya nanti kita beli namanya tiket mudik. Betul. Mahal banget. Baju lebaran. Baju lebaran. Terus sanggup, pokoknya teman-teman yang pengen mudik nih pasti ada pengeluaran lebih dibanding dengan sebelumnya. Nah, namanya THR ini memang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ketika lebaran itu, ketika hari raya. Mau nggak mau memang kita ikut-ngikut lebaran kan tetap naik, Kak. Iya. Yang nggak lebaran dikasih libur pengen jalan-jalan. Iya. Betul kan? Perlu lagi pengeluaran tambahan. Ketika itu juga mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, THR ini memang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ini, teman-teman. Jadi sebenarnya memang untuk dihabiskan. Dihabiskan. Iya. Sah itu. Sah dihabiskan ya. Sah dihabiskan. Nah, memang misalnya teman-teman sudah membuat perencanaan nih. Kan kita tahu ya, tiket pasti naik. Ketika kita mau mudik tuh apa sih tiket naik? Terus perlu uang dan lain-lain yang kita masa enggak jalan-jalan pasti terus ya angpau-angpau gitulah ya, ponakan-ponakan sekarang zamannya transfer, Kak. Top up. Ya, itu kita tuh sebaiknya sudah bisa memperhitungkan kebutuhan kita berapa sih. Terus kita kan juga sudah bisa memperhitungkan THR kita berapa nanti. Yang ada, Kak, itu ada gap. Antara kebutuhan, misalnya kebutuhannya 20, THR kita 10. Juta. Iya. Nyampe, Mbak. Ngalamin nggak? Kebutuhnya 20, itunya apa kita dapat THR-nya 10. Ya. Nah, teman-teman selalu bisa berhitung, ntar habis lebaran nih, yaudah kita mau nyicil lagi untuk
kebutuhan THR untuk kebutuhan hari raya tahun berikutnya. Jadi ketika kita dapat THR, udah ada nih tabungan untuk jadi harus menabung untuk menambah. Jadi kita hitung dulu THR-nya kira-kira berapa. Misal, jadi di list dulu gitu ya. Kebutuhannya apa? Tiket, kemudian ngasih-ngasih angpau, terus misalnya beli-beli baju, nanti kan makan-makan pasti sama keluarga gitu. Betul. Kira-kira ternyata butuhnya tuh 20 juta gitu, misalnya, atau 10 juta gitu ya. Nah, itu nanti ternyata THR kita nggak nyampe segitu. Nah, berarti kita harus ini apa namanya nabung dulu. Nabung dulu supaya mencapai di pada hari raya tahun depan itu udah klop. Jangan sampai nih ya teman-teman kompas.com habis hari raya kita ngutang. Iya. Ya kan? Letter. Kita ngutang tuh. Kan karena kita tidak bisa memperhitungkan berapa sih kebutuhan kita. Jadi kalau yang udah memang pasti THR habisin. Ya. Tapi kalau misalnya bisa kita nabung dulu untuk itu tuh tabungannya nanti di sisi beda atau satu tabungan? Harusnya sih beda dengan operasional kita, Kak. Oh, jadi kita paling nggak punya dua tabungan, dua bank account lah. Satu buat operasionalnya sehari-hari teman-teman mau transportasi, mau buat makan, dan lain-lainnya. Tuh macam-macam kan. Jadi bisa dua tabungan. Kalau satu tabungan kelemahannya gini, Kak. Kita berasa punya uang terus. Padahal itu kan uang kita untuk lebaran tahun depan. Jadi lama-lama habis. Risikonya sih gitu. Jadi paling enggak dipisah tabungannya ya. Nih, sahabat kompas.com, jangan lupa dipisah tabungan. Kalau enggak ntar kayak saya. Pengalaman pribadi. Habis rasanya punya uang terus ternyata habis gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata tersisih gitu, ternyata masih sisa dari uang THR kita, itu nanti dimasukkan ke pos yang mana? Tabungan yang operasional atau tabungan apa? Tabungan yang tabungan sebaiknya. Tabungan-tabungan. Karena kalau untuk operasional kan kita ada gaji setiap bulan ya. Harus kasih setiap bulan pakai operasional. Oke. Okay. Teman-teman, sahabat kompas.com, ini ya, jangan lupa kita ini live di semua media sosial nih. Ada di Instagram, ada di TikTok, pokoknya semua media sosial dibuka aja. Nah, ini bagi yang pemirsa setia nih, Mbak Joyce, kita mau bagi-bagi loh THR buat sahabat kompas.com semua. Caranya tinggal komen-komen aja, terus tanya yang paling pertanyaan paling bagus nih buat narasumber di IG kita yang bagus-bagus, nanti akan dipilih. Ada 3 orang pemenang nih, syaratnya tinggal follow Instagram kompas.com dan Instagram Gencuan. Ingat ya IG-nya, jangan di private. Iya, kalau di private nanti nggak bisa ngasih tahu kalau menang gitu ya. Ya, ini 3 orang pemenang dengan pertanyaan terbaik ke Mbak Joyce. Silahkan, ayo sekarang mulai pada tanya-tanya ya soal pengelolaan cerdas mengelola THR. Nah, ini kan THR tadi kalau memang THR memang dihabisin semua biar sebenarnya roda perputaran ekonomi juga biar muter ya, Mbak ya. Betul. Kalau kita nggak belanja ntar nggak nyampe 5%. Tapi ada juga orang yang setelah mendapatkan THR ini mungkin ya ini saya tidak mau belanja karena saya sudah cukup dengan gaji misalnya. Saya mau investasi. Boleh. Kira-kira investasi mana? Saham? Kita beli bank BRI atau mungkin beli apa gitu? Atau gimana tuh? Nah, ini kalau investasi balik lagi tergantung kita masing-masing kebutuhan kita nih. Kan investasi misalnya kita butuh uangnya itu nanti ini tahun depan. Misalnya kita ada kebutuhan tahun depan mau anak sekolah. Atau kebutuhan lain lagi 5 tahun lagi mau beli rumah. Kan jangka waktunya beda-beda ya. Kalau misalnya hanya satu tahun, ya udah kita masukkan ke instrumen yang cocok 1 tahun, misalnya reksadana pasar uang. Itu RDPU itu sangat cocok untuk kalau kita investasi 1 tahun, Kak. Karena tidak berfluktuasi. Gitu. Jadinya ketika tahun depan kita mau ambil, uangnya ada dan bunganya itu lebih tinggi dibandingkan dengan deposito. Dan ingat nih teman-teman, yang menarik, reksadana itu bukan objek pajak. Nggak dipajakin, bebas pajak. Jadi nggak turun-turun gitu nilainya ya? Nilainya bisa naik turun, tapi cuma slightly gitu, dikit gitu loh. Tergantung pengelolaan juga kan. Tapi itu merupakan salah satu instrumen investasi yang sangat stabil. Jadi kalau
setahun masukin boleh aja ke RPPU, pasar uang. Kalau misalnya jangka panjang nih, teman-teman bisa ke saham. Misalnya sampai 5 tahun nanti aku mau menyisihkan uang untuk beli rumah pertama. Ya udah masukin ke saham gitu. Kita masukin ke saham-saham yang memang berfundamental baik ya tadi. Apa Kak? Saham? BRI ya. BMRI, BRI, BBRI, apa BBC. Wah. Itu kan kalau di pasar modal kita. Udah mahal. Di pasar modal kita itu saham-saham perbankan tuh merupakan yang memiliki kapitalisasi paling besar. Empat big bank itulah. Teman-teman bisa simpan uangnya di situ. Gitu, teman-teman. Walaupun sekarang mahal, nggak apa-apa ya, Pak? Ya, tahun depan lebih mahal lagi kali. Lima tahun lagi. Dan jangan lupa itunya ya, tinggi banget nih dividennya. Ya. Dividennya tuh lumayan loh, teman-teman. Itu sekali lagi ya, itu lebih tinggi daripada deposito. Jangan masuk deposito deh kalau misalnya gitu. Deposito ini di bank tadi tuh, empat bank itu. Teman-teman mending aja lah deposito di situ dengan kalau kita sebagai investor mendapat dividen. Itu lebih besar dividennya. Tapi kalau gitu. Ini kalau soal ini ya, investasi. Kalau misalnya syariah gimana, Mbak? Investasi syariah bisa? Nah, bisa investasi syariah kan kita udah banyak sekali dan emiten yang syariah compliance. Teman-teman ngeceknya di mana? Di Bursa Efek Indonesia ada namanya JII, Jakarta Islamic Index. Nah, di situ ada daftar saham-saham yang memang comply dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi udah aman lah kalau ke daftar itu. Lihat aja deh di Jakarta Islamic Index. Ya, kayak BRIS gitu ya, mungkin ya. Kalau bank lagi. Tapi kalau misalnya ya, kita ngomongin cerdas mengelola THR-THR, kemudian buat investasi. Terus, kalau tidak saham atau reksadana atau apa gitu, misalnya kita masuk ke emas, itu masih boleh nggak sih, Mbak? Karena emas sekarang lagi tinggi-tingginya. Si Antam ini harganya lagi temun-temun gitu. Sekarang udah tembus 1,2 juta loh, Mbak. Ya, 1,2. Per gramnya. 1,2. Kan kasihan yang mau nikah, kasihan yang mau ini. Boleh tuh nabung di situ. Kan? Nabung di sini, ditabung. Teman-teman kalau mau menabung emas itu sebaiknya jangan emas perhiasan ya. Emas yang logam mulia yang beneran cuman segitu tuh, cuman segini. Dan itu simpennya hati-hati. Harus kemana, Mbak, nyimpen? Bisa, kalau kan di bank. Iya, kalau ini bisa dititipkan di bank-bank syariah, kita bisa titip di situ. Atau di pegadaian. Oh, bisa titip di pegadaian? Kita beli di situ, kita titip, nggak usah kita bawa pulang. Bisa dititip. Jadi, kita kan nggak kepikiran ya. Kalau aku sih, udah kan cuma punya sanggup di emas yang segini. Tuh kadang-kadang tuh suka keselip ya, karena kecil. Ya. Oh gitu. Kita bisa titip situ. Tapi tidak memberatkan ini kita, misalnya dia punya fee bulanan gitu. Tidak memberatkan itu kalau kita titip emas di situ. Masih bisa kompensasi dengan kenaikannya dia. Oke. Okay. Jadi ada beragam ya, sahabat kompas.com yang mau memanfaatkan THR-nya, mau dihabiskan, monggo. Boleh. Kalau mau diinvestasikan, bisa banget gitu. Mau boleh tergantung tadi setahun pakai reksadana pendapatan reksadana pasar uang. Kalau yang lebih agak panjang, bisa saham. Kalau 3 tahun ada lagi nih, Kak, instrumennya. ORI. Oh iya. ORI sampai 6 tahun, Mbak. Oh, ORI sampai 6 tahun ya, bisa T5, T3 itu ya. Iya. udah banyak periodenya banyak, ada 3 tahun, dan 2 tahun, dan sampai 5 tahun. 5 tahun. Jadi teman-teman bisa sesuaikan, dan ORI ini lumayan loh. Lumayan. Ya sekali lagi lebih tinggi pada deposito lah. Iya. Nah teman-teman, kompas.com kita sudah saatnya itu beralih nih dari orang yang hanya taunya menabung, jadi berinvestasi. Karena apa? Investasi itu bisa mengalahkan inflasi. Dulu lagi kecil, berapa harga gorengan, Kak? 1.000 dapat 3 kayaknya. Sekarang berapa harga gorengan? Dulu aku ingat nyayam, Mbak. Kalau nyayam dulu pas SMA itu 1.000 semangkok. Sekarang berapa? Nggak dapat kan? Itu tahun berapa loh? Ketahuan kan aku malu ntar. Itu tahun berapa? Nah sekarang mie ayam itu paling enggak itu 12-13 ribu ya. 12-13 ribu lah. Iya. Kalau yang enak kan udah 25-50. Udah 25. Iya, udah beda lagi kan. Mie ayam ngawong di Gandaria itu udah 50 tuh semangkok. Lebih mahal ya. Mahal gitu. Ya. Nah itu namanya inflasi. Ya. Jadi nilai uang kita semakin berkurang. Berkurang. Dengan berinvestasi kita bisa catch up nih teman-teman. Misalnya tadi
teman-teman mengalokasikan uangnya di emas lah katakan, masih kan harganya sedikit-sedikit naik terus. Iya. Jadi masih bisa lah kebeli itu apa tadi yang 50.000 itu. Tahu nyawong. Nah ini masalahnya gini, kalau kita lagi jalan-jalan sama temen nih, tiba-tiba ke mall gitu, orang Jakarta mana lagi sih pasti ke mall gitu. Kalau misalnya saya orang Jogja mungkin ke pasar Beringharjo gitu, tiba-tiba ngelihat, ih bagus ya, terus teman beli, terus kita jadi iya ya, aku ada muat nih ukuran 4XL gitu misalnya, wih iya ya gitu, bagus lagi, akhirnya beli. Nah sekarang zamannya tuh juga udah enak mbak, kita bisa pakai kris gitu, udah nggak ngapu lagi ya, susu gitu-gitu nggak ada kembalian gitu. Gitu tuh udah nggak, iya sekarang bisa, kamu punya tabungan apa aja bisa gitu, mau transfer, mau ini, mau pakai kartu kayak terserah kayak gitu, yang penting bayar kan. Nah itu gimana mbak biar kita tuh nggak ikut-ikutan impulsif gitu loh. Apa namanya, ada namanya ini, budgeting, istilah kerennya budgeting kak. Anggaran, misalnya teman-teman mau jalan-jalan nih, yaudah jalan-jalan ini aku mengalokasikan uangku 200.000 dari THR tadi misalnya. Dari THR tadi, oh buat jalan-jalan 200.000, yaudah pakainya 200.000 ini kan. Kalau pakai kris ya udah kita isi utang. Jangan kan kita isi krisnya tuh 200.000 gitu. Kan kalau udah habis nggak bisa scan kan. Oh ya itu cara nahannya ya. Iya udah habis uangnya, udah catanya udah habis gitu. Ih, jangan tahu lagi. Harus disiplin lah kalau udah punya anggaran itu ya. Diikuti dengan baik gitu loh. Pokoknya kalau 200.000 ya sudah. Ya udah, segitu 200.000. Udah selesai habis padahal ini diskon. Ngiler ya. Kapan lagi mbak? Cuma hari ini aja diskon 60% ini. Ya misalnya itu gimmicknya itu kan. Gimmicknya oh, iya, produser. Ini gak ada lagi nih. Nanti nih tahun-tahun depan udah gak mungkin ini diskon lagi. Misalnya gitu. Langsung deg-degan di sini. Aduh iya gitu. Nah akhirnya beli lah. Itu ada caranya tuh ke apa lagi kalau kita ini. Belanja di online. Kadang-kadang kan banyak ini ya, banyak lebaran ini kan banyak promo ya. Banyak banget ya. Kalau aku channel gini kak, boleh sharing nih ya. Boleh. Aku masukin dulu ke keranjang. Kan, aduh mata kita udah hijau nih. Ini diskon segini, diskon ongkir, free ongkir. Ya. Aku masukin dulu ke keranjang. Sembarang aja yang pengen, yang gue mau tuh gue masukin keranjang. Kita tengok nih seminggu lagi, masih pengen nggak? Oh enggak malam itu juga. Jangan CO dulu. Jadi seminggu paling enggak. Seminggu paling enggak seminggu. Terus kalau kita lihat lagi, ini apaan sih? Kan kita bisa gitu loh. Tapi seminggu ya. Seminggu. Jangan tiap hari cek. Jangan tiap hari cek. Biasanya tiap hari cek. Ya seminggu dulu tuh. Okay. Seminggu. Paling enggak dimasukin dulu ke keranjang. Ini kalau misalnya kita sekarang nih, anak-anak zaman sekarang nih mbak, kan nabungnya itu mereka tabungannya digital itu. Betul. Nah, itu kira-kira kalau misalnya mau pisah tabungan gimana, Mbak? Kalau pakai platform yang digital itu ada nggak sih? Itu ya? Lebih enak, Kak. Malah lebih enak ya? Lebih enak, karena di situ kan udah ada pembagian dalam satu rekening ya. Biasanya tuh mereka ada pembagian nih. Ini buat uang jajan, ini buat uang makan, ini buat transport. Jadi kita scan-scan itu udah ada alokasinya. Tadi dasarnya itu, Kak, yang namanya anggaran. Kita menganggarkan bulan, misalnya bulan ini tuh 500.000 lah buat makan siang dan kita transportasi 500.000 juga. Nanti kan kita udah kelihatan tuh banyakkan jajan apa enggak. Kalau tanggal 15 udah habis nih yang alokasi buat jajan, berarti banyakkan jajan. Berarti itu nanti bisa dilihat lagi ya, bisa lihat lagi historinya kemana aja sih juga gitu. Yang namanya kopi itu bisa bikin boncos loh kak. Iya, nggak berasa kan? Iya, mungkin hanya 50.000, 30.000, tapi kalau masuk ngopi, nanti kita habis makan siang ngopi, sore jam 4 nih kayak gini nih kan, jam 5 gini menjelang buka puasa ini, kita kadang-kadang ngantuk ya kalau pas hari biasa, pengen lagi ngopi, itu udah berapa? Ya belum pas jajan. Nah, kalau kita punya dompet digital itu kan udah ada rekornya. Jadi kita bisa evaluasi nih. Iya. Kok aku tanggal 15 udah habis ya? Oh, karena ini kebanyakan ngopi. Banyak ini gitu. Oke, ini kayaknya sudah banyak nih yang nanya-nanya loh. Oh, Mbak gitu. Udah 2 juta pertanyaan. Udah banyak nih, ada dari @vivi_wangi, bagaimana cara mengkomunikasikan THR yang diperoleh dengan pasangan agar tidak boncos, boros maupun
habis secara sia-sia. Wah ini ya benar juga ya, kalau punya pasangan ya. Betul. Aku menganggap diriku single happy jadi. Gimana Mbak? Kita harus menyamakan persepsi dulu nih. Jadi persepsi keuangan kita mesti sama nih sama pasangan. Karena keterbukaan soal keuangan itu kan penting ya. Jadi udah sama-sama kita dapat THR sekian, terus pesan kita sekian. Yaudah yuk kita sama-sama duduk bersama. Balik lagi ya Kak. Budgeting Kak. Budgeting. Nah uang segini tuh kamu apain? Nanti sama-sama kita nyusun nih, kamu butuh apa? Kirim ke orang tuamu, aku kirim ke orang tuaku kan sebagai teman, kirim ke ponakan kita, ponakan 5, ponakanku 3. Nanti kalau pas penyusunan menyisihkan untuk THR itu juga barengan berarti, Mbak? Barengan. Ya. Sama-sama menyisihkan, karena harus sama-sama tahu nih, kita punya asetnya apa, kita belanjanya apa. Baiknya ada begitu, supaya jangan ada dusta di antara kita. Tapi kalau misalnya ya nanti kan antara produk laki-laki sama produk perempuan mungkin ada yang berbeda. Si bapaknya ternyata lebih boros, gitu gimana, Mbak? Ya kita mesti itu, balik lagi budgeting itu. Bisa. Jangan boros dong. Ibu sih yang lebih boros. Maaf, bapak-bapak. Bapak-bapak tuh belanjanya lebih banyak, Kak. Belanjanya apa? Gadget. Ya. Gak ada kan gadget murah, kan? Ban mobil. Oh iya, iya, iya. Gitu bapak-bapak itu belanjanya. Iya sih, iya sih. Nah, oke. Okay. Nah, jadi Mbak, harus ada keterbukaan ya. Ada yang penting terbuka. Dan menyusun sama-sama. Itu. Biar gak boncos, sampai boncos kan ngeri juga. Tiba-tiba. Ini dari at ELV. Bagaimana THR dapat dimanfaatkan untuk mendorong diri kita mencapai financial freedom? Nah, itu bisa jadi modal tuh. Emang ya? Jadi ya, modal ya? Jadi modal. Kan itu kan THR itu kan, misalnya tadi kita dapat THR-nya 10 lah. Terus ternyata budgeting kita tuh cuma 5. Kan ada gitu kan? Enggak, tahun ini kayaknya gue enggak mudik deh di, karena banyak pekerjaan. Jadi hemat ongkos. Paling kita cuma transfer. Gitu. Yeah. Terus kita bisa menyisihkan sebagian. Nah itu kita alok. Karena kalau ini ya buat financial freedom berarti teman-teman punya horizon tuh jangka panjang banget. Taruhlah di investasi yang memang buat jangka panjang. Kayak tadi saham-saham itu loh, Kak. Bisa taruh di situ. Gitu. Iya. Yeah. Ingat sahamnya tadi apa aja ya, teman-teman. Udah pasti tuh. Oke, ini dari at Andi BJKSN. Andi BJKSN. Biasanya uang THR bertahan berapa lama untuk kebutuhan sehari-hari? Kebutuhan sehari-hari? Maksudnya mungkin pas pulang kampung kali pas ya? Pas pulang kampung kali. Ya yeah. Paling kita libur berapa sih? Ini seminggu aja udah habis ya, Kak. Lebih. Nah itu kan kalau THR itu kalau kita bawa untuk, apalagi pengeluaran paling besar itu mudik deh. Iya. Yeah. Jangan lupa lagi Kak, pengeluaran kita yang lain dan wajib zakat. Oh iya zakat ya. Iya. Ya, jangan lupa teman-teman kalau zakatnya ditunaikan. Betul. Dihitung dulu berapa. Nah, dari mana sih kita membayar uang zakat ini? Bisa dari THR, bisa juga dari yang sudah kita sisihkan dari awal tahun kemarin. Kan kita udah ngisi SPT kan semua teman-teman ya. Ya, ada yang belum nih. Masih sampai tanggal 31 kok, Mbak. Masih tanggal 31. Ya, ya. SPT itu kan teman-teman ada namanya daftar aset. Nah, itu mana yang harus dikeluarkan zakatnya? Dikeluarkanlah zakatnya. Dari mana kita mengeluarkan zakat ini? Kalau tadi kita sudah merencanakan dari katakanlah tahun lalu ya, kita kebutuhan kita ketika lebar puasa dan lebaran ini itu pasti teman-teman udah inget tuh, dan itu bisa kita cicil dari tahun-tahun bulan-bulan sebelumnya, Kak. Berarti sebenarnya kalau mau bikin budgeting ini, Mbak, tadi sorry balik lagi, budgeting untuk THR ini sebenarnya kita setelah acara ini, maksudnya setelah permudikan ini selesai, baru kita bikin lagi ya. Untuk mudik tahun depan. Mudik langsung dibikin mudik tahun depan. Supaya kita cicil, enggak tiba-tiba brek gitu loh. Tahu nggak sih, Kak, harga tiket itu mahal sekali. Betul, betul, betul. Mbak, pulang kemana? Aku nggak mudik, Kak. Itu makanya uangnya ke sisi mulu kan, bisa ya. Saya harus ke Jogja, Mbak. Di Jogja itu kalau untuk tiket pesawat itu udah 900.000, Mbak. Mahal banget. 1,2 Kak, tadi baru saya cek. Oh, berarti udah naik. Udah naik lagi. Semakin kita dekat ke hari raya. Hari raya kan, makin tinggi kan, udah sama Pak Menhub kan udah mau disemprit-semprit yang nakal gitu. Tapi nah, kalau tetap untuk aja kereta itu juga memang ada peningkatan, Mbak, karena kereta-kereta sekarang kan
terupgrade ya. Ekonomi Betul. Pun ekonomi pun mahal. Ekonomi pun mahal sekarang. Paling enggak itu 600-an, Mbak, kalau untuk apa kereta api Jogja yang langsung Jogja Taksaka. 600-an, Mbak. Ya naik dikit udah dapat pesawat sebenarnya. Gitu. Nah, itulah kan kita harus siapkan jauh-jauh hari ya. Jangan sampai tadi habis Lebaran kita utang. Oke, okay, atlet mudik bisa nyambung. Buat yang mau mudik gratis bareng Kompas, bulan puasa jangan tidur seharian aja. Selain banyakin ibadah, juga bisa tetap produktif dengan nambah wawasan seputar puasa, mudik atau nyari hiburan dan berdonasi di jernih berbagi kompas.com. Oh, teman-teman juga dong ya. Iya, teman-teman juga berkesempatan nih untuk jernih bersilaturahmi mudik gratis dari Jakarta menuju Surabaya. Naik kereta, caranya gampang banget nih. Ngapain, Mbak? Login di kompas.com/ramadan dan cobain semua fiturnya ya, teman-teman ya. Kita bisa nonton, baca konten untuk mendapatkan poin. Nah, langsung deh. Jangan tunggu-tunggu lagi. Kunjungi www.kompas.com/ramadan. Nah, ini enak berkahnya banget tuh, berkahnya luar biasa. Ya, udah dapat THR, bisa mudik bareng. Ya. Luar biasa nih Kompas. Pokoknya yang ini yang nonton hari ini terus-terusan ini ya. Tune in ya. Karena masih banyak lagi kan? Masih apa? Masih banyak lagi. Masih kan? Banyak lagi. Ya, rugi ya. Deh kalau baik terus. Enggak. Ini ada lagi nih yang nanya nih. Yang tadi nih kayaknya ELV ya. ELV, bagaimana cara membaca dinamika pasar atau tren pasar agar bisa mengetahui value dari investasi yang kita pilih, misalnya emas seperti apa? Oh, maksudnya tadi kalau dia THR-nya untuk investasi nih. Kira-kira dinamika pasar atau tren pasarnya. Nah, ini pertanyaan keren nih. Kenapa? Wees. Kalau buat investor, kita harus di POV-nya investor ya. Kita ngikutin apa? Trend. Trend is my friend. Oke. Okay. Jadi teman-teman, kan sekarang udah banyak sekali ya platform. Kompas.com juga ada kan? Apa? Harga emas hari ini. Oh iya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ tuh. Bisa harga emas Antam hari ini berapa-berapa. Kita catetin aja dulu. Misalnya hari ini 1,2 berapa lah. Itu trennya lagi naik atau lagi turun. Itu pasti ada beritanya kan di Kompas.com kan. Teman-teman curin terus ke acara, ke apa, berita-berita Kompas.com itu bisa menjadi salah satu acuan ketika kita mau melihat tren emas ini naik atau turun. Ada juga berita-berita saham ya kan. Jadi teman-teman bisa lihat tuh. Kalau memang saham-saham ini juga tren naik, kita bisa ikut situ. Tapi kalau udah tren turun, ya jangan diikutin. Kita cari investasi lain yang trennya sedang naik gitu. Bitcoin sekarang udah 1M lebih ya. Ya. Nah, itu teman-teman juga lihat tuh. Sudah banyak informasi ada di Kompas.com juga ada bagaimana tren Bitcoin. Kalau memang sebuah investasi sudah patah tren, jangan diikutin lagi. Kita harus buru-buru switch ke investasi lain. Jadi jangan pernah jatuh cinta sama investasi yang satu aja gitu, mati-matian. Dia mau turun ya gue pegang terus. Bitcoin itu kan pernah halving berapa kali? Empat kali kan enggak salah. Dari 2017 ya. Nah, itu jangan kalau udah turun ya udahlah kita ke tempat lain karena kita mencari kesempatan di tempat lain. Karena tren kita mengikuti tren ini sangat penting. Penting nih. Ingat-ingat aja nih, trends is my friend. Yuk, yang lain-lain yuk. Jangan lupa sering apa komen biar dapat THR. Kemarin, kalau yang kemarin tuh kita kasih jam tangan. Keren ada amat. Tiket liburan juga loh, pada nggak. Masa sih pada nggak mau komen ya, yuk. Komen siapa tahu dipilih langsung sama Mbak Joyce nih. Oke, ini lagi pertanyaan. Apa saja parameter yang perlu diperhatikan untuk mengetahui bahwa keuangan kita sehat atau tidak sebelum THR digunakan untuk berlibur? Oh, ini THR mau digunakan berlibur. Tapi dia pengen tahu nih parameter keuangannya sehat apa enggak gitu. Ada utang apa enggak? Oh iya. Utangnya macam enggak? Cicilan KPR masuk utang. Masuk. Nah, teman-teman gini, salah satu cara yang paling mudah dari sisi utang ya, apakah keuangan kita sehat atau tidak? Utang itu ya, semua utang nih ya, Kak ya, teman-teman ya. Yang utang umum kita punya apa sih? KPR, terus kredit motor, kredit mobil. Utang koperasi kali ada.
utang mertua, menantu, utang mertua sama ipar. Iya, utang adik. Semua jenis utang itu tidak boleh, cicilannya ya, tidak boleh lebih dari 30% pendapatan bulanan kita. Cicilannya? Cicilannya. Semuanya? Semuanya. Misalnya gini, pendapatan kita biar gampangnya 10 ya, 10 juta. 30% adalah 3,3. Nah, apakah cicilan yang kita keluarkan itu lebih besar atau lebih kecil dari 3,3? Kalau misalnya cicilannya 5 juta, separuhnya dong. Ini makan tempe kita. Yang sehat itu adalah 30% dari gaji kita bulanan itu. Jadi kalau gitu, kalau udah selesai, udah misalnya ya, cicilan kita 3,3 tadi ya, dari 10 juta tadi. Terus kita itu pengen liburan, berarti nggak bisa dong, Mbak? Ya, masih ada yang lain ya? Oh iya, masih yang THR tadi buat liburan, gitu kan? Itu masih nggak apa-apa berarti kan? Apa-apa. Tapi kalau udah lebih dari situ, jangan liburan lu. Oke. Ini ada lagi nih, tips membagi persentase THR untuk proteksi tabungan dan darurat serta keinginan seperti apa? Nah, kalau dan yang persentase ini, kita utamakan apa dulu? Apakah dana darurat udah full belum dana daruratnya? Karena ya, gue mau nanya nih sama teman-teman, dana darurat sama investasi harus duluan mana? Dana darurat. Kita harus fulfill dulu nih dana darurat nih. Kita lunasin dana itu, misalnya kalau single 3 bulan lah ya, 3 bulan pengeluaran. Artinya kalau pengeluaran kita 10 juta ya 30 juta tuh dana darurat kita. Ini udah nutup belum nih? Jangan-jangan dana daruratnya baru 5 juta. Kurang jauh dong, kurang banyak dong ya. Nah, sebaiknya THR dialokasikan ke sini dulu. Porsi buat investasinya lebih kecil. Tapi misalnya investasi dana darurat kita udah cukup 30 juta. Bolehlah kita masukkan ke investasi. Itu jangan kebalik ya, investasi dulu enggak punya dana darurat. Kalau berdua tadi, kalau udah pasangan suami istri berapa, Mbak? Dana 12 darurat? Lah, tergantung. Kalau misalnya belum punya anak, 6 bulan boleh. 6 bulan. Dana darurat ini teman-teman tahu, ketika kita punya dana darurat, terus kemarin itu kan kita mengalami COVID ya, banyak teman-teman yang di PHK. Waduh, itu dana darurat itu sangat berguna sekali tuh. Buat apa? Karena kita di PHK kan kita nggak ada penghasilan ya. Kalau kita punya dana darurat, kita bisa tetap bayar listrik, bisa makan, bisa tetap beli pulsa. Kalau nggak punya dana darurat, ya ujungnya kemana? Ngutang. Atau kita jual aset. Nah, dana ini juga berguna ketika misalnya paling apes kita, kalau kan kita pekerja, nggak ada pekerjaan, bisa buat modal usaha. Gitu. Jadi dana darurat dulu diutamakan ya, teman-teman ya. Kenapa dana darurat ini sering dilupakan? Kenapa, Mbak? Jarang yang flexing, Kak. Jarang flexing? Maksudnya? Orang tuh jarang ngomong, dana darurat gue udah 3 bulan nih. Orang sekarang banyak ngomong apa? Investasi. Nanti malah dijahatin orang gimana? Nah, orang kan banyaknya sekarang investasi kan? Iya. Flexingnya investasi. Investasi. Padahal dia dana daruratnya masih belum. Tadi ini ya, gitu. Pamer beli ori ya? Padahal cuma berapa gitu. Mbak, aku beli ori loh. Gitu. Itu kan udah flexing ya. Oke. Jadi dana darurat dulu. Dana dulu. Baru menabung. Investasi. Baru investasi. Ya, teman-teman ya. Baru kalau udah investasi, terserah keinginannya mau ngapain aja gitu. Betul. Ada urut-urutannya seperti itu. Urut-urutannya seperti itu. Dan jangan tiba-tiba investasi. Kalau tiba-tiba investasi, terus kita ngomongin dana darurat, ketika kita butuh uang, ya susah juga ya. Dulu aku salah, Mbak. Tiba-tiba KPR. Salah lagi itu urutannya. Memang akhirnya Indomie terus setiap hari. Berasa banget tapi nggak kurus-kurus. Nah, ini ada tips nabung di Bitcoin nggak, Mbak? Kalau nabung kan ada nabung saham, nabung emas, ada nabung nggak di Bitcoin? Nah, Bitcoin itu kalau emang teman-teman kayaknya penasaran kan ya, Bitcoin itu satu, masa sih gue nggak chip in ke situ, ketinggalan dong itu. Gunakan uang yang teman-teman relakan untuk hilang. Hilang. Misalnya 100.000 gitu. 100.000 nih, teman-teman udah ridho nih ya, 100.000 hilang, ya udah 100.000 aja. Oh gitu, untuk Bitcoin. Untuk Bitcoin. Dan itu kita repeat. Enggak usah, jajar aja dulu kalau pemula sih 100.000 sekali. Terus didiemin. Diemin aja gitu. Karena investasi kan juga ada tahapan-tahapannya ya. Kalau teman-teman tiba-tiba
Bitcoin itu merupakan sebuah instrumen yang sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Jadi banyak yang dipelajari. Ketika teman-teman mau berinvestasi, pertama itu, ya tadi aku bilang, reksadana pasar uang. Yang cemen-cemen aja dulu, tapi itu aman. Dan membuat kebiasaan kita. Seperti tadi ORI. ORI itu merupakan salah satu instrumen yang paling aman. Karena pasti dibayar pemerintah. Apes-apesnya, amit-amit ya. Negara kita nggak punya duit, itu gaji PNS itu bisa loh dikorbankan untuk membayar ORI dulu. Oh, gitu. Statusnya itu lebih tinggi. Hmm. Tapi mudah-mudahan di sini nggak terjadi ya. Ya, pemerintah kan selalu bisa membayar utang-utangnya. Apalagi ORI itu kan bisa dari sejuta. Iya, sejuta itu teman-teman sudah bisa beli ORI. Dan sekali lagi nih, bunganya lebih tinggi ketimbang deposito. ORI itu merupakan salah satu instrumen yang kita bisa pakai buat belajar. Taruh duit di situ udahlah, merem. Tiap bulan lo dapat bunganya kan tiap bulan, kuponnya tiap bulan kan. Ada cing gitu ya, mini-mini tapi lumayan lah. Apalagi kalau banyak, berasa. Iya, berasa. Ya, tapi belum, Mbak. Alhamdulillahnya belum ya. Nantilah, semoga lah. Nanti. Dan itu bisa menjadi penghasilan pasif, Kak. Kalau kita udah ori ini udah segini ya, modalnya segini, berarti kan bunga yang kita terima setiap hari itu tetap banyak gitu loh. Banyak juga kalau modal kita besar. Maksimal kan 2-3 juta ya. Yeah. 1 juta. Miliar. Maksimal investasinya tuh maksimal 2 miliar per orang. Yeah. Jadi teman-teman bisa tuh. Ya, yang mencapai 2 miliar itu yang masih PR. Bisa lah, ayo semangat. Yeah. Ya, pemula itu minimal tuh emang 1 juta sih untuk membeli ORI. Dan itu bagus banget. Obligasi negara retail ya. Yeah. Jadi obligasi negara retail itu tadi, kalau apa namanya, menjelaskan lagi ya teman-teman ya, sahabat kompas.com itu, apa tadi Mbak? Instrumen paling aman kalau mau investasi. Jadi bisa dimulai dari sejuta, sejuta nih. Kalau misalnya THR rata-rata misalnya 3 juta gitu ya, terus nggak pulang kampung, misalnya kampungnya di Akamsi, di Jakarta-Jakarta aja, nggak pulang kemana-mana gitu kan, kayak Mbak Joyce gitu kan. Wah, lumayan nih. Paling nggak bisa disisihin 1 juta buat beli ORI gitu. Atau 1 juta buat beli saham. Atau 1 juta buat, tapi jangan lupa dana daruratnya dulu. Ya, ya. Banyak lah pilihannya. Yeah. Mungkin yang terakhir ya, kalau buat yang fresh graduate, baru pertama dapat THR, kaget biasanya boros. Terus, kadang-kadang juga ada perusahaan yang THR-nya kecepetan nih. Jadi udah habis buat bukber duluan. Itu gimana tuh? Ya kita atur-atur aja. Kan kita udah punya rencana nih. Nanti misalnya kita mudik apa enggak. Itu tadi namanya budgeting itu. Budgeting lebih mudah tadi kalau kita... Ini kalau fresh grad nggak mungkin budgeting, Mbak. Flexing. Nggak mungkin kalau budgeting. Yakin dah gue. Makanya kita ajarin. Kompas Harum udah banyak loh tulisan-tulisan tentang itu kan. Iya. Tadi teman-teman simak di kompas.com gitu. Iya, mau beli sneakers kayak, mau beli pokoknya yang penting gimana itu caranya apa? Tiket konser iya, apa sih yang mau ada lagi apaan? Tiket konser, beli sneakers, kalau saya lagi gencar-gencarnya beli ini nih. Skincare. Oh, beli skincare. Hui. Oke. Boleh, Mbak, kalau untuk yang baru mulai investasi misalnya mau pakai THR, gimana caranya, mungkin ada closing statement dari itu Mbak Joyce. Merupakan sebuah langkah yang sangat baik ya teman-teman ya. Kita mau investasi, pertama kali dapat THR ya udah sebagian diinvestasikan. Yang nggak usah banyak-banyak nggak apa-apa, 1 juta aja atau yang namanya RDPU itu cuma 10 ribu bisa loh, 10 ribu. Tadi nabung Bitcoin juga ya, 100 ribu tadi bisa. Bisa, 100 ribu itu kan. Jadi teman-teman mulai dengan jumlah yang kecil aja dulu nggak apa-apa. Itu karena sekarang kan sudah banyak jenisnya, udah banyak, udah kemudahannya luar biasa deh. Aduh, zaman saya dulu ya kalau mau investasi itu udah susah, rumit gitu loh. Kok sekarang udah banyak ya, digitalize. Tinggal ujung jari aja. Gitu. Nah, itu dia sahabat kompas.com, terima kasih loh hari ini sudah menemani kami berdua ngobrol ngibril soal THR yang ya sudah kecepatan ya sebenarnya kalau kita. Yang tadi sudah komen, terima kasih ya, akan diumumkan pemenangnya 3 hari lagi nih. Makanya terus-terus pantau di IG story kompas.com sama IG story-nya Generasi Cuan.
Jangan lupa, lusa kita masih ada event Ramadan bersama Kana Lifestyle, ada THR-nya juga. Eh, mantap. Iya, Mbak mau ikutan? Tune in dong. Iya. Abis ini jangan kemana-mana, kita masih ada Kultum buat nemenin teman-teman dan sahabat Kompas.com sekalian. Dan Kultumnya ini ngasih pencerahan nih, menjelang buka puasa. Ini tinggal beberapa menit lagi nih, Mbak. Oh, iya betul. Biar buka kita. Hmm. Oke. Okay. Kita pamit ya, Mbak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih menjelang berbuka, soalnya. Selamat sore. Selamat sore semua. Menyambut bulan suci Ramadan di Desa Pamekasan, Jawa Timur, warga datang berbondong-bondong untuk membersihkan makam para leluhur. Kegiatan ini disebut ngusar, yang sudah berlangsung secara turun-menurun dan menjadi sebuah tradisi yang wajib dilakukan. Menurut warga setempat, tujuan dilakukannya tradisi ngusar adalah untuk memberikan kenyamanan saat berziarah ke makam para leluhur. Selain itu, tradisi ngusar juga sebagai pengingat akan kematian dan sang pencipta. Meski belakangan ini intensitas hujan sangat tinggi, hal tersebut tidak menyurutkan semangat warga untuk menjalankan tradisi ngusar. Menurut Nurholis, pemuda Desa Maper, waktu yang tepat untuk melaksanakan tradisi ngusar adalah setelah duhur. Biasanya tradisi ini dilakukan menjelang habis duhur, tidak siang. Nah, karena para tetangga ini sudah lepas dari kesibukan bertani, sehingga mereka menyempatkan diri untuk berkumpul dan membersihkan makam leluhur kita yang ada di sini. Budayawan Madura, Muhammad Gozi Mustaba mengatakan, tradisi ngusar sudah ada sejak dahulu, dibawa oleh tokoh-tokoh penyebar agama Islam. Berantakan nih, harus rapiin dulu. Aduh, kali udah, ya. Biar aku aja, biar aku. Aku bisa. Tenang, udah. Aku kan cowok, terus ini bulan puasa, Ramadan. Biar aku dapat pahala, tenang aja. Tapi aku bisa sendiri. Udah, mas. Biar aku aja. Banget lagi nih barangnya. Aduh, Mbak Yunda, biar aku aja. Enggak apa-apa, biar aku aja. Ini kan bulan puasa, biar aku dapat pahala. Mas, gue jadi enak dibantuin mulu. Ya, enggak apa-apa. Angkat gelam lagi nih. Bisa nih. Mbak Yunda. Aduh. Biar aku aja, biar aku aja. Kenapa sih dari tadi nolongin mulu? Kan ini, jadi enak kumnya nih. Ini kan lagi bulan puasa nih, lagi bulan Ramadan. Aku juga lagi berpuasa. Iya. Jadi kalau membantu orang di bulan puasa, itu dapat pahala. Oh iya? Iya. Bantu ngangkat galon, ngangkat kursi, dapat pahala. Iya, dapat pahala. Pahalanya gede. Pahalanya gede banget, kata siapa? Nih, dengerin apa kata Pak Ustadz nih. Gimana Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kompas.com yang Allah muliakan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kehidupan, dan bukan kehidupan yang biasa, tetapi kehidupan yang sangat luar biasa dan kehidupan yang sangat bermakna. Salah satu indikator bahwa kita diberikan kesempatan dalam kehidupan yang bermakna ini adalah kita diberikan kesempatan untuk ada, hidup dan beribadah di bulan Ramadan. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Rasulullah SAW menegaskan bahwa di antara keutamaan bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala meningkatkan nilai pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang yang beriman. Bahwa apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang yang beriman, ibadah yang dilakukan oleh orang yang beriman di bulan Ramadan memiliki nilai yang sangat berbeda dengan yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Oleh sebab itu, agar kita menjadi orang mukmin yang bertakwa, yang beruntung dengan adanya bulan Ramadan, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengisi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang bermakna dan bermanfaat. Dan bagaimana menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita mengumpulkan dan berburu pahala. Hidup kita ini di luar Ramadan atau di bulan Ramadan sama-sama 24 jam. Perputaran hari sangat cepat. Maka
hari waktu yang sangat terbatas itu akan menjadi makna buat kita ketika kita berada di bulan Ramadan, kemudian kita menjadikan 24 jam dalam hidup kita ini bernilai pahala, bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat beruntung kita sebagai seorang muslim, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kullu sulama min bani adam alaihi sadaqah. Setiap ruas jari, sendi yang dimiliki oleh bani Adam, oleh orang yang beriman, itu bernilai sedekah. Oleh sebab itu, 24 jam waktu kita dalam satu hari satu malam, terutama di bulan Ramadan, sangat mungkin kita isi dengan kebaikan jika kita meniatkannya sebagai sebuah kebaikan. Mungkin kita melakukan aktivitas di luar, mungkin kita berkomunikasi dengan orang lain, mungkin kita mengerjakan profesi kita, mungkin kita melakukan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan diri. Semua aktivitas tadi itu akan sangat bermakna bagi kita sebagai seorang muslim yang saum Ramadan jika semuanya diniatkan sebagai ibadah kita, lalu diniatkan sebagai cara kita untuk berburu, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Maka apapun aktivitas yang kita lakukan, dari mulai kita terbangun, kemudian kita membersihkan diri, melakukan aktivitas kita, melakukan pekerjaan kita, menekuni profesi kita, berangkat ke tempat belajar, kemudian kembali lagi ke tempat tinggal kita, semua perputaran itu harus kita isi, harus kita maknai sebagai jalan kita untuk meraih pahala Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Ramadan ini tidak menarik bagi setiap muslim? Sebab setiap detik, setiap saatnya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan di dalamnya. Orang yang melakukan perbuatan atau ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyamakan pahalanya dengan melakukan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Orang yang melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan, maka Allah akan membalasnya dengan 70 kebaikan yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Maka betapa Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan kita untuk mendapatkan pahala dan kebaikan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Allah bukakan seluruh pintu itu, dari mulai hal yang terdekat dari kita, kemudian sampai yang jauh dari kita, semuanya Allah bukakan untuk kebaikan kita. Tinggal persoalannya adalah apakah kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk berburu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berburu pahala dan pada saat yang bersamaan kita menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Oleh sebab itu, orang yang beruntung, orang beriman yang memiliki keberuntungan adalah orang beriman yang dapat memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai media untuk dapat memperbanyak pahala, memperbanyak kebaikan dengan apapun aktivitas yang dia lakukan. Tidak harus selalu hanya terbatas pada ibadah mahdhah. Mungkin di antara kita ada yang bisa banyak melakukan sholat sunnah, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Tapi juga ada saudara-saudara kita yang mungkin tidak punya waktu untuk melakukan itu. Sebagian banyak waktunya lebih banyak dilakukan untuk aktivitas bersosial, aktivitas untuk membantu orang lain, untuk melakukan inovasi penelitian, maka aktivitas-aktivitas itu pun sama dapat kita lakukan, dapat kita pilih, dan dapat kita andalkan untuk berburu kebaikan di bulan Ramadan. Intinya, setiap kebaikan, setiap hal yang membawa kemanfaatan kepada orang lain, setiap hal yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai perbuatan itu, maka itu adalah sebuah ibadah. Artinya, ibadah itu harus kita lakukan, harus kita perkuat terutama di bulan Ramadan yang tujuannya adalah memperbanyak nilai-nilai kebaikan dalam diri kita, memperbanyak amal soleh dalam aktivitas kita, dan mengisi Ramadan dengan hal-hal yang bermakna. Sehingga ketika orang yang keluar dari bulan Ramadan disebut sebagai la'allakum tattaqun, maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berhasil sukses mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat kepada sesamanya, kemudian juga hal-hal tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus, terutama di bulan Ramadan dan menjadi bahan di luar Ramadan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah dengar kan apa kata Pak Ustaz? Iya sih, bener ya. Kalau misalnya kita melakukannya dengan ikhlas, kita dapat pahala. Yang penting ikhlas gitu ya ngelakuinnya. Ikhlas. Apa ikhlas gak nih? Ikhlas, ikhlas. Udah ya, angkat ya. Bantuin ya. Aku. Ikhlas, gue nih. Bentar, bentar. Bisa, bisa. Tenang. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Jangan dipaksain. Udah, aku aja. Juga. Ini tuh enting, Mas. Aku tuh bisa tuh. Hah? Jangan. Deh, makasih loh, Mas. Menyambut bulan suci Ramadan di Desa Pamekasan, Jawa Timur, warga datang berbondong-bondong untuk membersihkan makam para leluhur. Kegiatan ini disebut ngusar, yang sudah berlangsung secara turun-menurun dan menjadi sebuah tradisi yang wajib dilakukan. Menurut warga setempat, tujuan dilakukannya tradisi ngusar adalah untuk memberikan kenyamanan saat berziarah ke makam para leluhur. Selain itu, tradisi ngusar juga sebagai pengingat akan kematian dan sang pencipta. Meski belakangan ini intensitas hujan sangat tinggi, hal tersebut tidak menyurutkan semangat warga untuk menjalankan tradisi ngusar. Menurut Nurholis, pemuda Desa Maper, waktu yang tepat untuk melaksanakan tradisi ngusar adalah setelah duhur. Biasanya tradisi ini dilakukan menjelang habis duhur, nggak siang. Nah, karena para-para tetangga ini sudah lepas dari kesibukan bertani, sehingga mereka menyempatkan diri untuk berkumpul dan membersihkan makam leluhur kita yang ada di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح